Jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini akur dengan keputusan Kerajaan Arab Saudi yang menghadkan hanya warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada dalam negara tersebut sahaja dibenarkan menunaikan ibadah itu. Walaupun persiapan rapi telah dilaksanakan sejak awal tahun, termasuk menerima suntikan dua dos vaksin COVID-19, namun mereka redha dengan keputusan tersebut demi keselamatan semua pihak. Perasaan tu tentulah sedih, tapi kita reda dan dah well prepared, terutama apabila setiap hari kita tengok trend peningkatan kes agak membimbangkan, terutama selepas Hari Raya Aidilfitri. Selain itu, bila negara-negara jiran seperti Singapura dan Indonesia juga tidak menghantar jemaah haji pada tahun ini, jadi kita dah set our mind untuk terima sebarang kemungkinan. Memanglah siapa pun akan rasa kecewa. Kerana itu adalah rukun Islam yang kelima menunaikan haji. Tetapi kami berdua reda dengan keputusan kerajaan dan mengharapkan untuk tahun depan kami berdua dapat sekali lagi ditawarkan untuk mengerjakan ibadah haji. Dan sama-samalah kita doakan agar kita dipermudahkan untuk tahun depan. Sementara itu, bagi seorang bakal jemaah haji dari Pontian, Johor, penangguhan haji tersebut boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan lagi persiapan mereka untuk mengerjakan ibadah tersebut sekiranya terpilih semula pada tahun hadapan. Kebaikan yang saya rasa untuk pihak saya sendiri secara peribadi itu ada hikmahnya. Untuk lebih bersedia dan menyelesaikan beberapa masalah lah. Contohnya ada anak saya yang nak berkahwin tahun ni, insya-Allah mudah-mudahan. Untuk menunggu tahun depan pun saya rasakan taklah lama, manakala masa sekarang ni bergerak begitu pantas. Jadi insya-Allah kita akan gunakanlah masa ni untuk menunggu pada tahun hadapan, mudah-mudahan dapat pergi dan samping tu dapat buat persediaan yang lebih rapi ya. Women of Will bantu jana pendapatan kumpulan